Ya, manja banget. Cari cium. Hai, nama kita Always Here. Halo guys, ketemu lagi sama kita berdua. Halo. Setelah video panjang kita dari Jogja, betul. Kita sekarang kembali ke rutinitas. Benar. Di rumah. Di rumah. Dan di video ini juga ada yang spesial dari yang kita. Baru. Ada yang baru. Sebenarnya udah dari minggu dua satu, mingguan ya. Iya ya. Dapat dua mingguan. Dapat dua mingguan. Masih pagi ya, belibet berbangun. Jadi yang baru adalah Jeng-jeng. Kita punya peliharaan kucing. Cherry. Cherry. Ini Cherry-nya habis pup. Ya namanya Cherry. Namanya Cherry, dia habis pup. Jadi kebiasaan kita itu kalau malam Cherry emang ditaruh di tempatnya Cherry ini. Karena kita berdua masih parno ya, karena dia kan masih kecil, ntar takutnya kayak gigitin listrik kayak gitu-gitu ya. Terus kayak naik-naik jatuh apalah itu, masih parno-parno kayak. Dan lagian kalau Cherry itu pas satu apa tidur bareng sama kita itu dia enggak bisa diem gitu loh, pas satu malam banyak geraknya, banyak apa loncat-loncatnya gitu, tiba-tiba kaget pas satu masih kecil kan, masih tidur gitu. Nah, dia ini habis pup. So, kita langsung bersihin dia. Dan kebiasaan kita kalau Cherry habis pup, langsung kita cebokin. Cherry. Cherry. Dadah. Dadah. Cherry. Lu enggak mau keluar sih? Hah? Dadah. Jadi sedikit cerita, pas waktu pengen Cherry ini tiba-tiba kita pengen banget pas pada waktu hari itu juga. Dan kita sampai malam itu browsing di semua sosial media gitu. Dan baru dapat itu waktu jam 8:30. Dan akhirnya kita langsung gas ke tempat yang benar-benar lumayan jauh. Di tempat yang ngadopsi Cherry ini. Sumpah, Cherry ini lucu banget. Hai kakak-kakak, nama aku Cherry. Aku mau dicebokin dulu ya sama Mommy. Biar aku wangi. Aduh, lucu banget. Cherry, aku mau cebok dulu. Apa, lihat-lihat? Apa? Aku gak lihat kamu kok. Mau dicebokin ya? Iya, minggir sih, aku mau cebok dulu. Minggir. Tuh, Cherry sekarang kalau dicebokin suka manjat-manjat. Sekarang nakal ya. Biasanya lo diam. Biasanya diam kalau pas satu baru-baru pertama. Udah, ayo cebok dulu. Gak mau dia. Kamu habis pup lo. Pakai sabun. Iya. Bentar lagi selesai. Ini udah selesai. Tuh, enak kan? Udah bersih, wangi. Dibuntel ya? Cuci muka dulu ya. Cherry. Siap untuk dear Cherry? Coba lihat dulu. Oh, udah bersih.
Ini yang tanya parfumnya Cherry, pakai yang green. Udah wangi, Cherry. Cherry. Tutut. Lo. Diam. Pakai topi diem lah. Aku ngajak main. Tadi malam ngamuk dia. Tadi malam tadi pagi nih. Di pagi. Ditumpahin tadi airnya basah semua bantal. Tuh. Cherry. Akal. Suka sama kertas, Cherry. Kemarin tuh nggak makan yang jenis ini dan kita baru coba beberapa hari dan ternyata dia doyan banget sama ini yang Whiskas. Kemarin pakai beda merek. Beda merek dan dia nggak begitu suka. Sukanya yang ini. Jadi kebiasaannya kalau pagi itu yang wet food, ntar kalau siang yang dry food gitu. Kalau pagi biasanya aku kasus sih. Nggak tahu dia. Kalau udah selesai semuanya, cebok makan terus ditaruh di kasur gitu sama mom. Biar bersih. Selamat makan. Biar nggak amis. Kayaknya mau ke kasur ya. Tangannya. Satunya. Yuk kasur. Udah, istirahat dulu habis makan. Cherry. Yeay. Wangi. Udah wangi, udah basuh. Tuh, jadi kebiasaan Cherry kan selalu di kasur ini. Jadi kita harus benar-benar bersihin tangannya dia, terus ini bagian perutnya, kaki. Iya, biar bersih. Ini. Jadi biar dia bersih juga gitu ya. Lucunya. Aku udah kenyang. Aku udah bersih. Aku udah wangi. Ayo, Mumi Daddy kita keluar yuk. Katanya mau cari makanan. Oh iya, makanannya habis ya kemarin ya? Snack aku habis. Dia suka snack salmon. Makanannya. Snack aku habis tadi. Ayo. Kan bukanya jam 8, Cherry. Ini ya, aku maunya sekarang. Buka tokonya. Buka. Kamu bosan enggak di rumah ya? Iya, aku bosan. Terus Cherry ini suka ini lapat romantis. Kayak tiba-tiba tidur gitu. Kita di terus habis itu dia apa pegang tangannya kayak tuk gitu. Terus habis itu dilatih. Jadi memastikan kita hidup masih apa enggak. Terus dia juga kadang sepian, makanya dia kayak bangunin kita gitu tidur. Iya, banguninnya ya diciumin, dijilatin gitu. Udah sumpah lucu banget. Pas waktu kita tidur siang lah. Kalau tidur malam dia udah di tempatnya. Pintar berdiri. Jadi waktu pertama kali Cherry di rumah ini tuh dia tuh lucu banget, terus sopan santunnya terjaga banget ya, Cher. Dia kan kita taruh di kamar kan. Terus habis gitu dia tuh kayak enggak berani naik kasur gitu loh. Dia masih kayak
ngelus-ngelus daerah bawah kasur kayak gitu tuh hari pertama. Hari kedua langsung loncat ke atas kasur. Iya kan? Sumpah lucu banget sih ini kucing. Kamu sampai besar ya. Mikir ya. Kita lihat kamera dulu. Hai. Nih, cari. Daddy, lapar enggak? Makan ya? Makan apa? Makan enggak? Makan dong. Roti. Roti atau makanan berat? Roti aja. Yaudah, yuk. Kemana? Makan roti. Di? Itu, ada roti. Oke, okay. Jadi, mau sih dipanggil. Oke. Yang kedua. Oke. Pewe banget kamu di situ. Nemenin Dedi tidur. Pintar ngantuk ini pasti itu kan ngantuk. Ya, manja banget. Manja sekali. A few moments later. Yeay, Cherry, ayo belanja makanan. Yeay. Cherry. Sukanya di atas. Dia suka banget di atas. Mau dibawa kemana kamu? Di situ aja. Beli peralatan ya Cherry. Mau beli snack, beli makan ya. Dan beli mainan. Jadi kita bawa juga tempatnya Cherry di belakang. Itu udah ada sama makanannya. Ntar jaga-jaga kalau Cherry-nya rewel, Cherry-nya ntar banyak tingkah di mobil, kita masukin ke situ. Gemes sama Cherry. Biar tambah gede. Aku mau beli jajan biar tambah gendut. Lihat mataku berbinar-binar kan. Ya ampun, kamu kok jadi suka nge-vlog sih? Hah? Jangan gangguin Daddy setir loh. Cherry ngapain Cherry? Kena AC, ngantuk dia. Biasanya kalau Cherry itu kita bawa ke dokter gitu, udah mau sampai ke tempat tujuan, tiba-tiba dia apa? Pura-pura tidur. Masa kayak kemarin ke supermarket baru sampai tiba-tiba tidur padahal kita nggak bawa ke dokter. Iya. Awas jatuh. Oh, macet banget jalannya di sini. Macet ya. Tadi udah lewat sana. Tadi lewat sini itu tujuannya mau muter lebih cepat tapi ternyata lebih macet. Cari ini, masa cari aja yang diindusin. Cer, udah sampai Cer. Bangun. Males dia. Kita udah sampai di tempat. Tuh tempatnya.
berapa kita. Ini? Kemarin tuh Cherry pakai ini Royal Canin. Terus dia tahu Whiskas lebih nyengat, doyan Whiskas. Ini snack favoritnya. Kemarin yang tuna, salmon. Coba dua. Oh iya. Coba yang seafood deh. Wah, ada yang tuna, dia suka tuna. Ini 15 ribuan. Gak ada borong ya. Makanan basahnya. Ambil satu kardus. 52. Jadinya beli snacknya yang miau. Mau coba. Biasanya liquid yang kemarin tadi. Biasanya yang Vitacraft. Ini mau enggak ya? Dia. Tuh. Gak lapar maling. Enggak mau dia. Nih. Dia tuh gini. Ini ya, cari. Oh, lebih kental. Mau. Kalau dari bungkusnya nggak mau. Sekali. Baunya nggak amis yang ini. Kalau yang biasanya amis banget. Amis banget. Tapi doyan loh dia. Lapar ya, sayang. Tuh. Aku suka yang sini. Sini. Nih. Wah, cacing sih. Nih, sini. Mau lagi ya? Aduh. Oh ya. Lucu banget. Iya. Sebentar. Ini udah ding tiga. Enggak. Nah, lu kok dibuang? Dibuang. Udah cer, nih buat nanti. Banyak makan tergendut kamu. Udah. Iya, itu buat kamu, ya ampun. Ngerti loh kalau dibeliin banyak. Sabar, Cherry. Udah, kamu seneng ya banyak makanan? Aduh. Iya, itu buat kamu semua. Pinter makanannya banyak, gak rewel ya. Udah, sampai sendawa loh. Pasti habis ini tidur. Ini habis ini tidur. Habis ini gantian mommy sama daddy yang makan ya. Cari cium. Yeay, kita mau makan nih buat Cherry. Cherry, ikut makan. Yuk. Duduk. Ada. Ini duduk sini aja. Kemau mana? Ayo, nggak boleh pergi. Cherry, ayo, nggak boleh. Biar makanannya udah datang. Riches level 4. Level 4, gila. Makan ya Cherry. Makan ya teman-teman. Pedes gak ya, level 4? Enggak. Enggak pedes? Berarti level 5 bisa ya? Ini pertama kalinya, biasanya level 3. Enggak begitu pedes sih ya? Masih enak tuh daripada samyang. Benar. Aku kira yang Riches level 4 itu udah wah pedes banget, balik level 5 ternyata no. Ini kita level 5 challenge bisa nih. Bisa dong. Kayak lebih ke asem sih, nggak pedes. Cep. Kasih saus cheese. Mmm.
Buat kalian yang setuju, kita saran level 5, komen di bawah. Bisa lah. Bisa lah, kayaknya gak pedes sih level 5. Bisa lah ya, gak boleh minum loh ya. Oh, boleh. Kadu. Enak. Tuh. Tuh. Pas. Nasinya campur cheese sama kulit. Enak. Ternyata lama-lama pedas. Apalagi kalau nggak minum ya. Gila, kayaknya lebih pedas juga. Enggak, soalnya bayangan kita tuh waktu first bite tuh udah pedas gitu. Ternyata waktu first bite enggak. Tapi ini ke belakang, pedasnya belakangan. Tambah lagi kentang. Wah. Cherry. Panas. Teman-teman, aku dibawa di Ricis enggak apa-apa, soalnya aku di bagian luar. Tuh, di luar. Gak apa-apa kok sama satpamnya. Dan akhirnya tidur pulas. Ciri-ciri. Udah sampai. Aduh, ngantuknya. Bangun, bangun. Aduh, ngantuk banget ya. Berat matanya. Yuk. Penyerahan Cherry. Nah, yuk. Ayo, sini Cherry. Tidur. Ayo tidur ayo. Kamar ayo. Makan lagi, dikenyangin ya. Masih ngantuk padahal Cherry nih. Oh. Pasangin kalung. Sini Cherry. Cantik. Cherry udah tidur. Cherry lagi tidur. Ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin. Sepertinya cukup sampai di sini vlog kita sama Cherry. Next kita bakal main-main lagi sama Cherry. Benar. Terima kasih yang udah request. Betul. Terima kasih yang udah nonton. Benar. Dan buat kalian yang setuju kita mau challenge Ricis Rev 5, kita udah siap. Dasar. Oke, jangan lupa nonton video-video kita berikutnya yang baru. Ya. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.